umum pada MTQ ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tahun 2023 tahun ini adalah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Koordinator Dewan Hakim tentang terbaik 1, 2 dan 3 sekaligus pengumuman juara umum oleh Sekretaris Koordinator Dewan Hakim yang disampaikan Bapak Mustafa S.E.M.I. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami membacakan surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tanggal 7 sampai dengan 9 Juli tahun 2023 di Kampung Pulau Sarok, Singkil. Nomor 01 DH strip MTQ garis miring 7/2023 tentang penetapan juara 1, 2 dan 3 pada masing-masing cabang musabakah serta juara umum MTQ ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tahun 2023. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Kecamatan Singkil menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama juara 1, 2 dan 3 pada masing-masing cabang musabaqah serta juara umum sebagaimana daftar terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ditetapkan di Kampung Pulau Sarok pada tanggal 9 Juli 2023 Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tahun 2023. Lampiran surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tahun 2023 nomor 01 garis miring DH strip MTQ garis miring 7 garis miring 2023 tentang penetapan juara 1, 2 dan 3 pada masing-masing cabang musabaqah serta juara umum MTQ ke-37 tingkat Kecamatan Singkil di Kampung Pulau Sarok, Singkil. A. Cabang Tartil Quran. 1. Golongan Putra. Juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh nomor undian 09 atas nama Sahlan Badrun, utusan Desa Rantau Gedang. Juara 2 dengan jumlah nilai 84 diraih oleh nomor undian 11 atas nama M. Naufal, utusan Desa Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 85
diraih oleh nomor undian 07 atas nama Haujan Ajka Sabni, utusan Desa Pasar. 2 golongan putri, juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh nomor undian 06 atas nama Faiza Maulidia Naiba, utusan Desa Pea Bumbung. Juara 2 diraih dengan jumlah nilai 87 dengan nomor undian 08 atas nama Jahwa Azila Syah, utusan Desa Pasar. Juara 1 dengan jumlah nilai 88 diraih oleh nomor undian 16 atas nama Atira Munawara, utusan Desa Teluk Ambon. B cabang tilawatil Quran 1 golongan anak-anak putri, juara 3 dengan jumlah nilai 87 diraih oleh nomor undian 14 atas nama Maulida Rahma, utusan Desa Pemuka. Juara 2 dengan jumlah nilai 88 diraih oleh nomor undian 12 atas nama Sipa Sabrina, utusan Desa Teluk Ambon. Juara 1 dengan jumlah nilai 99 diraih oleh nomor undian 02 atas nama Cika Ajahra, utusan Desa Pasar. 2 golongan anak-anak putra, juara 3 dengan jumlah nilai 92 diraih oleh nomor undian 01 atas nama Air Langga, utusan Desa Siti Ambia. Juara 2 dengan jumlah nilai 93 diraih oleh nomor undian 13 atas nama Ammar Mahfud, utusan Desa Teluk Ambon. Juara 1 dengan jumlah nilai 100 diraih oleh nomor undian 11 atas nama M. Hafiz, utusan Desa Pasar. 3 golongan remaja putri, juara 3 dengan jumlah nilai 82 diraih oleh nomor undian 02 atas nama Nada Sipa, utusan Desa Pea Bumbung. Juara 2 dengan jumlah nilai 85,5 diraih oleh nomor undian 11 atas nama Raudatul Fitria, utusan Desa Pemuka. Juara 1 dengan jumlah nilai 99 diraih oleh nomor undian 08 atas nama Cut Jahidah Anissa, utusan Desa Pasar. Empat golongan remaja putra, juara 3 dengan jumlah nilai 88 diraih oleh nomor undian 05
atas nama Mulyadi, utusan Desa Takal Pasir. Juara dua dengan jumlah nilai 96 diraih oleh nomor undian 01 atas nama Awar Rahman Pohan, utusan Desa Siti Ambia. Juara satu dengan jumlah nilai 97 diraih oleh nomor undian 03 atas nama Aulia Akbar, utusan Desa Pasar. 5 golongan dewasa putri, juara 3 dengan jumlah nilai 73 diraih oleh nomor undian 01 atas nama Maisarah, utusan Rantau Gedang. Juara 2 dengan jumlah nilai 79 diraih oleh nomor undian 02 atas nama Misdar, utusan Takal Pasir. Juara 1 dengan jumlah nilai 94 diraih oleh nomor undian 08 atas nama Siti Rahmat, utusan Pasar. 6 golongan dewasa putra, juara 3 dengan jumlah nilai 81 diraih oleh nomor undian 09 atas nama Rahmanuddin, utusan Desa Pemuka. Juara 2 dengan jumlah nilai 90 diraih oleh nomor undian 03 atas nama Dodi Almi, utusan Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 95 diraih oleh nomor undian 07 atas nama Yuswan, utusan Pasar. C cabang Hifdzil Quran, 1 golongan 1 juz putri, juara 3 dengan jumlah nilai 79,75 dengan nomor undian MHQ12 atas nama Anna Altafurnisa, utusan Rantau Gedang. Juara 2 dengan jumlah nilai 82,25 diraih oleh nomor undian MHQ14 atas nama Hikmah, utusan Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 92,25 diraih oleh nomor undian MHQ17 atas nama Aina Jahra, utusan Pasar. 2 golongan 1 juz putra. Juara 3 dengan jumlah nilai 84,75 dengan nomor undian MHQ13 atas nama Rahmat Rizki Melayu, utusan Teluk Ambon. Juara 2 dengan jumlah nilai 90,5 nomor undian MHQ11 atas nama Erli Husain, utusan Pasar. Juara 1 dengan jumlah nilai 91 diraih oleh nomor undian MHQ15 atas nama Ulil Amri, utusan Siti Ambia. 3 golongan 5 juz putri. Juara 3 dengan jumlah nilai 83,75 diraih oleh nomor undian MHQ18 atas nama Melvi Pamela Isma, utusan Selo Aceh. Juara 2 dengan jumlah nilai 92 diraih oleh nomor undian MHQ02 atas nama Tajnia, utusan Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 90
35,5 diraih oleh nomor undian MHQ06 atas nama Cut Gemala Utusan Pasar. 4 golongan 5 Jus Putra juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh nomor undian MHQ09 atas nama Apriandi Utusan Pemuka. Juara 2 dengan jumlah nilai 85 diraih oleh nomor undian MHQ07 atas nama Aminur Rahmi Utusan Rantau Gedang. Juara 1 dengan jumlah nilai 85,5 diraih oleh nomor undian MHQ01 atas nama Abdul Kadir Utusan Takal Pasir. 5 golongan 10 Jus Putri juara 3 dengan jumlah nilai 83,5 diraih oleh nomor undian MHQ14 atas nama Ananda Asyiah Syahidah Utusan Desa Pea Bumbung. Juara 2 dengan jumlah nilai 87,5 diraih oleh nomor undian MHQ16 atas nama Wardah Utusan Takal Pasir. Juara 1 dengan jumlah nilai 92,5 diraih oleh nomor undian MHQ06 atas nama Ameliana Febriana Utusan Rantau Gedang. 6 golongan 10 Jus Putra juara 3 dengan jumlah nilai 55 dengan nomor undian MHQ07 atas nama Diki Utusan Siti Ambia. Juara 2 dengan jumlah nilai 60 diraih oleh nomor undian MHQ03 atas nama Zainal Fazli Utusan Rantau Gedang. Juara 1 dengan jumlah nilai 95 diraih oleh nomor undian MHQ01 atas nama M. Nabil Diaul Haqo Utusan Desa Pasar. 7 golongan 20 Jus Putri. Untuk golongan 20 Jus Putri hanya 2 orang pemenang. Juara 2 dengan jumlah nilai 75 diraih oleh nomor undian MHQ02 atas nama Yuna Utusan Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 77 diraih oleh nomor undian MHQ04 atas nama Rahmalia Tasha Utusan Rantau Gedang. 8 golongan 20 Jus Putra juara 3 dengan jumlah nilai 70,5 diraih oleh nomor undian MHQ03 atas nama Arifin Ilham Utusan Siti Ambia. Juara 2 dengan jumlah nilai 74 diraih oleh nomor undian MHQ05 atas nama Ahmad Jikri Utusan Desa Sukamakmur. Juara 1 dengan jumlah nilai 86 diraih oleh nomor undian MHQ01 atas nama Naupal Ali Utusan Desa Pasar. Sembilan golongan 30 Jus Putri. Untuk golongan 30 Jus Putri hanya 1 orang juara.
juara satu dengan jumlah nilai 78 diraih oleh nomor undian MHQ02 atas nama Aisyah utusan Desa Rantau Gedang. Untuk golongan 30 juz putra itu tidak ada, kosong. D. Cabang Qiraah Sabah 1, golongan Qiraah Sabah Mujawad Remaja Putri juara 3 dengan jumlah nilai 55 diraih oleh nomor undian 04 atas nama Al-Bayyina utusan Takal Pasir juara 2 dengan jumlah nilai 80 diraih oleh nomor undian 02 atas nama Salsabil Jannah utusan Pemuka juara 1 dengan jumlah nilai 87 diraih oleh nomor undian 01 atas nama Latifah Jura utusan Desa Pasar. 2. Golongan Qiraah Sabah Mujawad Remaja Putra. Untuk golongan Qiraah Sabah Mujawad Remaja Putra ini pemenangnya juara 3, hanya juara 3. Juara 3 dengan jumlah nilai 67 diraih oleh nomor undian 03 atas nama Ansari utusan Desa Takal Pasir. Tiga, golongan Qiraah Sabah Murattal Remaja Putri juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh nomor undian 06 atas nama Aulia utusan Rantau Gedang juara 2 dengan jumlah nilai 87 diraih oleh nomor undian 02 atas nama Sarkinah utusan Siti Ambia juara 1 dengan jumlah nilai 93 diraih oleh nomor undian 04 atas nama Suryani Ulfa utusan Desa Pasar. 4. Golongan Qiraah Sabah Murattal Remaja Putra juara 3 dengan jumlah nilai 81 diraih oleh nomor undian 01 atas nama Riyandi Pahlepi utusan Desa Pasar juara 2 dengan jumlah nilai 87 diraih oleh nomor undian 03 atas nama Irsadul Fikri utusan Rantau Gedang juara 1 dengan jumlah nilai 91 diraih oleh nomor undian 07 atas nama Azmi utusan Desa Takal Pasir. 5. Golongan Qiraah Sabah Mujawad Dewasa Putri ini hanya juara 1. Juara 1 dengan jumlah nilai 92 diraih oleh nomor undian 04 atas nama Sapriyati utusan Desa Pasar. 6. Golongan Qiraah Sabah Mujawad Dewasa Putra ini juga juaranya hanya 1. Cuma 1. Juara 1 dengan jumlah nilai 93 diraih oleh nomor undian 02 atas nama Adi Dharma utusan Desa Pasar.
7 golongan Qira'ah Sabah Murattal Dewasa Putra juara 3 dengan jumlah nilai 90. Maaf, juara 3 dengan jumlah nilai 84 diraih oleh nomor undian 03 atas nama Afrijaldi utusan Rantau Gedang. Juara 2 dengan jumlah nilai 89 diraih oleh nomor undian 07 atas nama Lukman Sah Putra utusan desa Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 91 diraih oleh nomor undian 09 atas nama Mukhlis utusan desa Pasar. 8 golongan Qira'ah Sabah Murattal Dewasa Putri juara 3 dengan jumlah nilai 87 diraih atas nama Sarifah Rahma desa Pemuka. Juara 2 dengan jumlah nilai 89 diraih oleh nomor undian 04 atas nama Patia Mutia Patiha utusan desa Pasar. Juara 1 dengan jumlah nilai 90 diraih oleh nomor undian 06 atas nama Juliana utusan Rantau Gedang. Cabang Khatil Quran 1 golongan Naskah Putri juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh atas nama Ayu Birdana utusan desa Teluk Ambun. Juara 2 dengan jumlah nilai 86 diraih oleh atas nama Gus Mainar utusan Takal Pasir. Juara 1 dengan jumlah nilai 88 diraih oleh atas nama Salma utusan Rantau Gedang. 2 golongan Naskah Putra juara 3 jumlah nilai 83 diraih atas nama Sardi Wijaya utusan Takal Pasir. Juara 2 dengan jumlah nilai 85 diraih oleh atas nama Sabri Ardiansah utusan Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 90 diraih oleh atas nama Salihin utusan Rantau Gedang. 3 golongan Hiasan Mushaf Putri juara 3 dengan jumlah nilai 84 diraih oleh atas nama Paujiati utusan Sukamakmur. Juara 2 dengan jumlah nilai 85 diraih oleh atas nama Juraidah utusan Teluk Ambun. Juara 1 dengan jumlah nilai 90 diraih oleh atas nama Irsada Gufrani utusan Rantau Gedang. 4 golongan Hiasan Mushaf Putra juara 3 dengan jumlah nilai 82 diraih oleh atas nama Rudiansah utusan Takal Pasir. Juara 2 dengan jumlah nilai 85 diraih oleh atas nama M. Fikri utusan Sukamakmur. Juara 1
dengan jumlah nilai 89 diraih oleh atas nama Usman Arifin, utusan Rantau Gedang. 5. Golongan dekorasi putri, juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh atas nama Rini Rahayu, utusan Desa Takal Pasir. 2. Dengan jumlah nilai 85 diraih oleh atas nama Khairani, utusan Desa Telu Ambon. 1. Dengan jumlah nilai 88 atas nama Roslina, utusan Rantau Gedang. 6. Golongan dekorasi putra, juara 3 dengan jumlah nilai 86 diraih oleh Anwar Fauji, utusan Desa Takal Pasir. 2. Dengan jumlah nilai 87 diraih oleh Putra Yusra, utusan Desa Teluk Rumbia. 1. Dengan jumlah nilai 90 diraih oleh atas nama Rabusin, utusan Desa Teluk Ambon. Golongan kontemporer putra, juara 3 dengan jumlah nilai 84 diraih oleh Pauji Limbong, utusan Desa Takal Pasir. 2. Dengan jumlah nilai 86 diraih oleh atas nama M. Rizal, utusan Telu Ambon. 1. Dengan jumlah nilai 89 diraih oleh atas nama Rahmat Anggi J, utusan Rantau Gedang. 8. Golongan kontemporer putri, juara 3 dengan jumlah nilai 83 diraih oleh atas nama Halimatul Sa'diyah, utusan Desa Telu Ambon. 2. Dengan jumlah nilai 84 diraih oleh atas nama Rosa Salsabila, utusan Desa Sukamakmur. 1. Dengan jumlah nilai 87 diraih oleh atas nama Gubranatul Hasanah, utusan Rantau Gedang. F. Cabang Sarhil Quran, 1. Golongan putri, juara 3 dengan jumlah nilai 66 diraih oleh nomor undian 06, utusan Desa Siti Ambia. 2. Dengan jumlah nilai 73 diraih oleh nomor undian 01, utusan Desa Pasar. 1. Dengan jumlah nilai 74 diraih oleh nomor undian 08, utusan Telu Ambon. Golongan putra, juara 3 dengan jumlah nilai 54 diraih oleh nomor undian 013, utusan Desa Solo Aceh. 2. Dengan jumlah nilai 67 diraih oleh nomor undian 09, utusan Desa Takal Pasir. 1.
dengan jumlah nilai 68 diraih oleh nomor undian 011 utusan desa Siti Ambia. G. Cabang Fahmil Quran, juara 3 dengan jumlah nilai 200 diraih oleh Regu C utusan desa Telu Ambun. Juara 2 dengan jumlah nilai 350 diraih oleh Regu B utusan desa Takal Pasir. Juara 1 dengan jumlah nilai 775 diraih oleh Regu A utusan desa Rantau Gedang. Golongan putra, juara 3 jumlah nilai 200 diraih oleh Regu B utusan Teluk Rumbia. Juara 2 dengan jumlah nilai 275 diraih oleh Regu E utusan desa Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 400 diraih oleh Regu C utusan dari Rantau Gedang. H. Cabang KTIK 1 golongan putri, juara 3 dengan jumlah nilai 93 diraih oleh nomor undian 08 atas nama Fadilah Nahda utusan desa Ujung. Juara 2 dengan jumlah nilai 104 diraih oleh nomor undian 10 atas nama Arlidayanti utusan desa Siti Ambia. Juara 1 dengan jumlah nilai 110 diraih oleh nomor undian 14 atas nama Fauzatun Nisa utusan desa Pasar. 2 golongan putra, juara 3 dengan jumlah nilai 88 diraih oleh nomor undian 07 atas nama Irfan Putra Pohan utusan desa Takal Pasir. Juara 2 dengan jumlah nilai 89 diraih oleh nomor undian 11 atas nama Julkarnain Fahmi utusan desa Pasar. Juara 1 dengan jumlah nilai 96,5 diraih oleh nomor undian 05 atas nama Abdan Zikri Rahmatillah utusan desa Pia Bumbung. Selanjutnya peringkat juara umum MTQ ke-37 tingkat kecamatan Singkil tahun 2023, kita urut dari 5 besar. Juara 5 diraih oleh desa Takal Pasir dengan jumlah nilai 34. Juara 4 diraih oleh desa Telu Ambun dengan jumlah nilai 34. Juara 3 diraih oleh desa Siti Ambia dengan jumlah nilai 47. Juara 2
Juara 2 diraih oleh Desa Rantau Gedang dengan jumlah nilai 79. Dan juara umum pada MTQ ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tahun 2023 tahun ini adalah Desa Pasar dengan jumlah nilai 101. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.